Kemenangan pertama dirasakan oleh pasukan Hamas di jalur Gaza Utara. Pasukan Zionis diketahui menarik mundur semua pasukan perangnya dari Gaza Utara. Sejumlah tank dari beberapa distrik di kota Gaza sejak 1 Januari lalu telah mundur. Keputusan tersebut dilakukan lantaran kapal induk sekutu utama Israel, Amerika Serikat, AS, menarik mundur untuk kembali ke Virginia. Bekingan Israel diduga semakin berkurang sehingga Netanyahu memilih untuk menarik mundur pasukan mereka dari jalur Gaza. Penarikan pasukan Israel ini berdampak baik bagi warga Gaza. Tercatat ribuan warga memutuskan kembali ke utara Gaza karena dirasa cukup aman setelah beberapa pasukan mundur dari wilayah tersebut. Mereka pun berbondong dengan sukacita kembali ke rumahnya setelah militan Israel keluar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.